terbaru. Ini adalah sistem yang kita akan rilis tahun hadapan, di 6 bulan lagi. New operating system dan tidak menggunakan normal computer ya. Ini running hanya sebesar ini. Ini dalamnya sekaya motherboard. Jadi hanya besar ini bisa mengawal satu operating system. Sebenarnya Skipjack sedang mengeluarkan operating system baru kayak Windows, kayak Apple Macintosh, kayak Linux. Ini kita belum rilis, mungkin 18 bulan lah. Jadi untuk farming kita we will not use bigger computer again. Akan datang tidak sebesar ini. Jadi kalau di screen ini adalah satu operating system di bawah Linux untuk farming ya. Farmingnya sekarang running di dalam sebesar ini. Ini disambung kepada wireless keyboard, wireless mouse dan juga monitor screen. Jadi dengan kapasitas sebesar ini, seluruh data center akan datang akan menjadi kecil. Ini transformasi yang kita akan bangun dan ini bisa menjalankan farming kita maksimal 320 tera. Jadi kita we do not need komputer yang sebesar ini. Dan juga kedepannya nanti kita akan gabung dari hard disk ke ini menjadi lebih kecil. Jadi ini akan ada tahun demi tahun perubahan dan sebesar ini mungkin akan mengawal internet kita ya. Dan perkara ini, projek ini sedang kita bawa ke pemerintah dalam proses. Dan sekiranya berlaku, kita akan mengeluarkan operating system baru dan juga komputer yang sekecil ini yang baru. Dan mungkin kedepannya bisa menjadi seperti HP, menjadi Compaq, menjadi seperti Dell, Asus atau juga menjadi seperti Intel. Karena pengalaman saya di dalam microchip itu sudah lama ya. Jadi untuk saya bangunkan teknologi seperti ini, saya belum nampak masalah bagi Skipjack. Tetapi apa yang kamu bisa lihat, sekarang ini farmingnya sedang running di atas mini komputer sekecil ini, hanya sebesar ini. Jadi ini akan menjadi satu bisnis baru dan namanya saya panggil Lazy Fish. Lazy Fish. Okay. Jadi itu nama. Jadi saya target 6 bulan ke depan untuk kita mulakan produksi di Indonesia. Jadi ini kita dalam rencana untuk bangunkan pabriknya. Karena itu saya bekerja sama kementerian dan juga koperasi ini dalam discussion lagi ya. Dan akan bawa ke Pak Presiden ya, untuk menjadikan satu industri baru di sini dan bisa bawa new job untuk manufacturing ya. Terutamanya di KIK, sama aja mungkin di Surabaya, mungkin juga di mana-mana KIK ya. Jadi bagusnya apa? Ini akan reduce-kan cost seperti yang kita plan. Ini harganya kan hampir $1,000 kan? Termasuk cooling. Dan ini kita lagi improve-kan. Kita akan improve hardware-nya lagi 6 bulan. Kita akan improve hardware-nya dari segi performance. Fixing-nya juga kita akan improve. Dan of course kita kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk redesign semula. Tetapi kalau kamu lihat ini sedang berjalan, sedang running. Sebagai farmer, kamu bisa run atas Linux, atas Apple, dan juga Windows. Jadi tiga software bisa kita run. Tahun hadapan, next year kita akan keluarkan OS kita sendiri. Ya. Jadi target utama kita 2 tahun ke depan akan datang. Kita akan masuk pasar ke operating system. Jadi potensi Skipjack ini kan hanya rencana atau plan. Skipjack ini bisa menjadi Microsoft, bisa
bisa menjadi Google, bisa menjadi IBM. Dan ini tidak mustahil karena ilmunya sudah ada dan barangnya sudah tercipta, hanya butuh waktu, support, dan juga market. Dan sekiranya market kita bagus, bisa kita turn bisnis ini kepada billion dollar bisnis, ini tidak mustahil. Bisa satu hari nanti kamu lihat ini akan ada di mana-mana. Okay, jadi pengalaman saya sudah lebih 17 tahun di industri yang begini. Jadi cara permainan ataupun cara bisnis kendalinya saya benar-benar mengerti. Cuma ini butuh waktu dan proses. Jadi kita sama-sama bangunkan untuk industri ini jadi lebih besar. Dan kita sudah tidak guna nama cloud lagi. Ini bukan cloud. Yang kamu lihat ini dipanggil space. Jadi ini adalah protokol di mana data transaction yang berlaku. Nanti akan kelihatan juga data-data yang akan masuk ke sini ya. Jadi ini belum tampilkan lagi. Ini hanya data untuk farmer buat kerja saja. Jadi kalau kamu lihat yang warna merah itu setiap 1 minit data yang diproses dikirim ke dalam wallet kita di sini menjadi GigaD. Jadi GigaD ini adalah hasil kebun kita. Kalau solar panel ataupun kaca solar itu kan ambil dari matahari, dikonversi menjadi kWh, kilowatt hour. Jadi kilowatt hour itu kamu keluarkan, jual ke PLN, benar? Jadi konsep yang sama juga, GD ini adalah satu nama seperti kWh, nama seperti barrel, nama seperti kilogram. Ini hanyalah unit. Berapa GD kamu hasilkan satu hari? Contoh di sini saya ada 13,000. Jadi harga GD itu tergantung pada harga market di sini. Tidak ada harga marketnya. Jadi yang
tersiksa, panas, dan mungkin short. Jadi beda kita sama Google. Untuk Google run seperti ini 24 jam, mereka perlu guna komputer yang lebih mahal dan lebih mungkin harganya $50, $100. Tetapi kerana kita run sebagai node, jadi kamu bekas node setiap rumah punya ini. Jadi kita tidak perlu high spec seperti Google. Kita hanya sebesar ini yang harganya paling mahal berapa ini? $25 juta. Jadi ini investasi kamu untuk punya hardware. Kalau Gojek itu punya motor, ini motor kita. Okey, ini motor kita. Sekalian ini. Ini bensinnya. Jadi harus ada nih, hard disk. Jadi dia akan run dan di sini rekening kamu ada berapa terabyte? Jadi contoh saya beli 1 terabyte. Ini saya ada 4 terabyte ya, tetapi 3.8 terabyte saya tinggal. Sedikit terabyte saya sudah sedekah pada teman-teman. Jadi beda kita dengan yang lain. Di wallet ini bisa peer-to-peer storage. Storage itu bisa kita kirim ke teman. Kalau di Google Drive bisa enggak kirim storage? Ada kan? Jadi storage ini sudah kayak seperti uang. Bisa kirim. Okey, jadi ini penghasilan saya, accumulated GD. Cara buka wallet itu bisa diajar mudah seperti buka Facebook. Jadi caranya satu email. Saya nama Jack bisa punya banyak email. Katakan saya punya 10 email, maksudnya 10 rekening. 10 wallet bisa. Tetapi satu wallet harus run satu terminal. Okey. Untuk farming satu terminal harus pegang pada satu komputer. Terminal yang black screen tadi ya. Ini terminal. Okey. Jadi ini terminal yang kalau zaman dahulu tahun 80-an seperti Microsoft DOS. Dulu dipanggil dirty operating system. Bill Gates curi daripada gurunya. Bukan Bill Gates buat DOS ya. DOS dibuat oleh dia punya guru, saya lupa namanya. Dulu namanya dirty operating system. Sewaktu IBM datang ke rumah gurunya, saya lupa namanya ya. Dia punya teacher ni sifunya tak ada. Jadi IBM minta sifunya tanda tangan. Isinya takut. Akhirnya Bill Gates bilang, oh saya bisa bikin ini. Dia masih student lagi. Jadi dia ambil copy DOS, dulu dipanggil dirty operating system, ditukar kepada MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Jadi ini adalah OS kita sebenarnya yang ditulis. Gak bisa dihack, gak bisa dicopy. Jadi ini hanya basic saja, nanti akan ada lebih banyak OS-nya nanti. Jadi di sini operating system untuk kita panggil Z terminal ini, kamu masukkan user ID ya. Dan nanti akan ada product key. Dan satu terminal, satu komputer. Next week, kamu tak bisa, you cannot take this terminal masuk ke PC lain, nanti akan terblok. Software-nya akan tahu setiap PC satu license, setiap hard disk satu license. Jadi kamu kalau cuba-cuba minggu kemarin yang sudah ada terminal, cuba-cuba pasang ke disk lain, ke terminal lain, ke komputer lain, okey. Tetapi next week kita akan lihat dan akan jidim segala-gala data yang kamu dapat jidim. Jadi satu terminal, kalau kamu sudah install terminal ini di sini. Jadi di sini akan sambung segala tera kamu. Satu wallet ya. Satu wallet. Bisa multiple wallet juga. Tetapi di satu terminal hanya baca satu wallet. Bisa tukar-tukar pindah wallet, tetapi satu terminal hanya satu wallet. Jadi kalau saya beri contoh ya. So ini terminalnya. Ini terminal yang run atas Linux ya. Jadi pertama kamu harus register di web. Sebenarnya bisa register di sini, tapi saya belum pernah cuba.
Jadi kalau kamu sudah register di web, pergi ke sini login. Di sini masukkan wallet kamu ya, hanya baca email. Jadi email ini kayak KTP. Dan pastikan jangan salah, karena kalau kamu salah, dia tidak akan keluar. Ini sudah salah kan? Loginnya sebelum terminal yang mula. Jadi ini dia akan baca terus kepada wallet kamu ya. Jadi ini wallet kamu kayak nomor KTP ya. Dan ini private key kamu, product key. Jadi punya setiap daerah itu punya product key. Dan ini berapa farming kamu, sudah berapa banyak line ataupun dipanggil statement untuk kamu farming ya. Jadi ini terbaca pada 1.3 giga. Sekarang ini hard disk saya 1.3 giga dan aktif sekarang. Jadi operationnya simple, tidak ada technical. Tidak ada technical. Dan nanti kalau lihat warna merah itu sudah terhantar berapa penghasilan ke dalam wallet. Sini ada bacaannya. Jadi ini hanya untuk farmer monitor proses protokolnya. Ini bukan untuk lihat berapa banyak data keluar masuk. Tak. Ini hanya untuk okay. Kalau ini berapa paket data kamu sudah terkirim dan berapa nilainya sudah ada. Jadi you can see the time. Contohnya. Okey, kerana computer clock saya guna waktu Inggeris ya, 10:10. Tadi jam 1 minit tunggu tadi sudah kirim berapa nilai GD saya sudah masuk tadi. 1 minit. Kalau yang merah itu tadi ini sudah masuk. Jadi ini berapa amount yang saya dapat. Dan ini akan terkumpul di sini. Okey. Kalau saya sudah terkumpul setelah 24 jam saya bisa jual. So, saya jual di sini. Okey. Sebelum saya jual, saya jualnya di sini. Saya bisa jual berapa penghasilan. Jadi ini gaji saya, ini gaji yang saya hari-hari. Jadi saya bisa terima gaji saya dalam Bitcoin atau PayPal atau bank transfer. Oh, ada pilihannya. Karena kita masih baru, kita belum banyak payment gateway lagi yang tersambung. Kalau yang mau terima bank transfer, kalau di Indonesia dalam 1 minggu kita sudah ada payment gateway yang bisa masuk terus ke bank, semua local bank. Ini kita lagi urus ya. Di PayPal mudah aja, kalau punya rekening PayPal terus masuk. Kalau mau terima di Bitcoin, bisa Bitcoin. Kedepannya kita lagi dalam 2 minggu kita akan integrasi supaya kalau saya tidak mau cash, saya bisa konversi ke dalam Zetanet Coin dan nanti masuk ke dalam S-Market. Itu conversion ya. Jadi terserah kamu, ini bukan crypto ya. Mau terima seperti Gojek bisa, Gojek kan dapat bulan-bulan. Mau terima seperti Bitcoin bisa, mau simpan di dalam Zetanet Coin executive pun bisa. Kalau mereka fikir, wah nanti satu hari Zetanet Coin akan jadi mahal, ya uang gajian saya separuh saya simpan di sini. Itu kamu lakukan sendiri ya. Contoh saya mau tukar ke bank ya. Prof, kalau katanya Prof kan bisa nanti kalau mahal juga. Tapi ada yang bilang bahwa Zetanet itu stable coin. Kalau stable coin berarti kan nggak terlalu tinggi rendahnya, nggak terlalu. Tapi ini kan belum lagi, masih
tingkat awal, dia lagi naik gunung. Bisa upgrade. Ya, karena kita belum stable coinnya, stable coin atau stable currency-nya kita belum, kalau ikut pada kita punya pengiraan dari accountant kita yang buat forecast, kita akan stabilkan pada nilai $60. Tetapi itu kan hanya kita punya calculation berdasarkan supply yang kita akan keluar. Cuma di sini saya nggak tekan pada coin. Kalau coin itu nggak ada masalah, itu coin bukan sistem kita, itu milik Satoshi. Itu Pak Satoshi punya. Jadi milik kita. Kalau yang terpikir gini ya, mungkin Zetanet coin ini akan jadi besar sekiranya internet keduanya terhasil lagi 2 tahun. Bisa saya simpan sebagai tabungan. Jadi pikirkan begini, sekiranya internet kedua ini terjadi, seluruh dunia akan guna Zetanet sebagai payment. Saya tidak akan panggil coin, karena kita bukan coin. Jadi saya mau beli roti, bayar Zetanet online, internet kedua, dan saya akan guna Zetanet yang ada di saya. Jadi itu ke depan. Kalau kamu mau percaya saya, silakan. Kalau tak mau, tak apa-apa, kamu cash terus di sini. Okey, untuk withdrawnya, untuk jual, saya sudah kerja satu hari, capek-capek ini, sudah keluar keringat, saya mau withdraw. Seperti biasa, kalau rekening saya di, contohnya di Amerika, saya hanya masuk nama bank, bank address, input dan sebagainya. Dan untuk mudah, untuk lokal, minggu, satu minggu atau dua minggu ke depan, kita akan ada cashless. Jadi partner kita kemungkinan cashless, yang bisa seperti Gojek, Grab, Traveloka, OVO terus masuk ke cashless. Mau beli, mau cash out, terus cashless masuk ke sini. Ya. Jadi itu payment gateway kita di Indonesia. Nanti di negara lain pun sama. Ini hanya permulaan. Kalau lagi 2 tahun kita sudah punya internet kita sendiri, goodbye bank. Semua bank kita tak akan pakai. Dan kita akan punya ekosistem sendiri. Okey, ini contoh ya. Tanggal 20 sudah bisa coba-coba jual. Tapi untuk masa sekarang kita sudah punya banyak agen ataupun marketing arm kita ya. Contohnya Pak Denny ZetaSpace.net. Kita juga ada tim-tim yang lain yang jual sebagai distributor. Jadi bisa beli melalui program-program mereka. Kalau program mereka mau janji bulan dan bintang dan matahari, suka hati mereka. Kalau janji mereka bayar, apa janji mereka ya. Tetapi kalau di sini beli direct product terus. Kalau saya mau beli terus ini bisa online, bayar guna Bitcoin, bayar guna bank, bayar guna PayPal. Harga kita harga mahal, harga standar. Kalau dengan mereka mungkin ada lebih-lebih ya, ada plus-plus lagi. Mungkin harga mereka begini, tetapi kalau di sini kita harga standar. Dan untuk Indonesia, distributor kita akan mula letak harga pajak. Karena kita ada PT di Indonesia, kalau kita jual tak ada pajak nanti saya dipersoal ya. Jadi ini kalau beli online harganya yang tertulis di sini ya. Cuma kalau untuk local distributor kita ada beberapa permintaan, contohnya di Jakarta, contohnya di Jawa Tengah sudah mula menanyakan, bisa enggak saya jadi distributor? Okey, kalau mau jadi distributor kamu urus bagaimana seperti kamu mau jual komputer. Jadi contoh lagi, kalau saya bilang tadi rekening kamu 4 tera, kamu sudah masuk sini 4 tera, 2 tera, 2 tera ya. Kamu mau tambah lagi 1 tera. Jadi kamu sudah bayar 4 tera, you are paid 4 tera. So that 4 tera cover license for 4 tera. If you want to add 1 tera lagi, you have to buy 1 tera lagi plus license. Kalau kamu cuba next week, you said, okay, saya mau tipu ZetaSpace, saya mau beli hardware di luar, masuk, saya di sini akan block.
Kalau buat jahat lagi saya blok semua sekali. Nah, saya nakal ya. Jadi kita seperti Windows ya, tidak bisa ambil dari luar. Hadis bisa ambil dari luar, tapi takkan jalan. Kita akan blok. Jangan coba-coba untuk nakal karena kita lagi nakal. Ya. Jadi better beli dari program kita senang. Karena hadis atau barang-barang yang di luar ya memang. Tapi saya bilang ini kan kayak sapi, nggak ada otak. Ya, jadi kalau masuk ke kita software-nya. Kalau yang minggu kemarin mereka kata, oh software ini bisa dikopi dan disarankan atas mana-mana dis, ya itu kan saya bilang itu hanya untuk saya punya tim buat showcase, bukan untuk farming 100%. Kalau mau farming, yang demo yang saya beri bisa farming, tapi itu satu komputer. Tetapi mulai next week bisa terus ke website, terus download software, mau Windows, mau Macintosh, mau Linux, download dan run terus. Oke, kemudian penghantaran produk karena ini masih baru, plus minus setiap penghantaran itu between 1 week to 2 weeks lah, karena kita masih sistem baru. Cuma dalam beberapa bulan ke depan kita lagi transferkan assembly produk kita di Indonesia. Jadi ini saya lagi bicara ni mau cari small space ataupun factory ataupun partner untuk produce local. Jadi supaya distribusi kita cepat. Yeah. Ini kerana kita move ke Indonesia kerana market di Indonesia potensinya besar. Jadi bisa support dari Indonesia ke negara-negara lain. Jadi tadi saya sudah bilang boxnya itu akan kita push ke dalam market dalam tempo beberapa minggu lagi. Kedepan mungkin kita ada seperti Apple Store ya, setiap daerah. Itu kita belum, we do not know how we going to plan. Sama ada bisa partner datang ke stocki sama kita, atau we franchise, atau kita jalan sendiri semua. Okay, harga untuk jualan tergantung di sini ya, supply and demand. Jadi kalau ada berapa giga sini, terus lihat di sini. Okay, untuk wallet-nya, okay, ini wallet yang saya ada. Ini address. Jadi sama, mau kirim storage seperti kirim uang, seperti kirim Bitcoin. Ini wallet address itu sama seperti yang di depan. Jadi dashboard. Dalam ini sudah ada private key, public key, product key, semua sudah ada. Tidak perlu banyak-banyak. Okey, ini berapa giga sistem saya terkonek kepada hardware saya sudah register. Contoh saya ada 4 tera. Saya beli 4 tera, tetapi sedikit tera saya sudah jual pada teman saya. Jadi saya sudah bisa kirim berapa giga. Dan juga saya bisa kirim berapa GD. Ini ada kesalahan sini, ini bukan USD ya. Ini ada kesalahan. Jadi ini 14,000 GD yang saya ada bisa kirim juga. Atau saya bisa jual ke teman peer-to-peer, tak perlu jual ke market. Bisa juga. Contoh saya mau jual ke teman. Transaksinya global ini hanya 1 mikrodetik. Mau hantar storage, mau hantar uang, mau hantar apa, mau hantar kiriman itu juga bisa 1 mikrodetik saja. Ini lebih cepat dari blockchain, lebih cepat dari PayPal, lebih cepat dari bank, segala-galanya. Okey. Dan di sini kita punya sistem komunikasi kita. Di sini kita ada Adoy ya. Adoy ini kita punya komunikasi. Jadi kalau kamu buka Mandiri online, tidak ada chat. Kalau di sini bisa chat, bisa call, bisa apa saja. Contoh saya mau kirim, saya sudah kirim, saya minta saja teman saya kirim address ini, tak perlu buka WA, masuk sana dan sudah konfirmasi telepon saja. Jadi jadi sama seperti wallet-wallet yang ada di mana-mana ya.
Spotify, Google Drive. Ini belum buka. Ini hanya tampilan aja. Ini kita lagi improve. Oke. Ini kompetitor Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox. Mereka guna Google dan mereka guna mereka pakai cloud. Ini bukan cloud. Ini engine-nya yang tadi saya tunjuk. Oke, ini kita belum buka kerana gimana? Kerana ini the network. Kita belum ada network lagi. Kalau di Indonesia belum ramai lagi mungkin. Untuk saya buka network, kita mungkin perlukan 100,000 tera atau 1 juta tera ya, untuk kita boleh jual. Jadi ini kalau harga di iCloud 1 bulan 102 dolar. Di Google Drive 1 bulan 100 giga, hampir 2 dolar. Di sini kita akan jual 100 giga bawah 2 dolar, mungkin 1 dolar. Oke, ini produk yang kita akan jual dan bawa profit pada Zeta Space. Jadi, kedepannya profit Zeta Space datangnya di sini. Kamu karyawan saya ataupun seperti driver saya di Gojek, saya bayar. Karena Gojek itu dulu masih bakar-bakar uang, masih pinjam-pinjam uang lagi 10 miliar dolar dan pinjam uang investor untuk bayar driver. Kalau saya nggak mau pinjam uang orang, saya bayar uang sendiri ataupun mau untung saya sendiri. Ya Google bisa jual 1 tahun puluhan miliar dolar Google. Jadi kenapa saya tak bisa jual seperti Google? Dan market cloud pada hari ini akan masuk kepada 500 miliar dolar. Kalau saya turunkan harga paling murah dalam market, hopefully 100 atau 250 atau 300 miliar dolar market saya akan masuk sini. Nah, kalau sudah terjadi gitu, semua orang akan jadi farmer kita. Setiap rumah akan jadi farmer kita. Akan datang. Oke, ini servis kita yang belum buka. Tergantung kepada berapa ramai yang masuk. Kalau hari ini baru masuk hari ini dapat 50 orang. 50 orang kali 1 tera, mau 50 tera. 50 tera saya nggak bisa jual apa-apa lagi. Tidak cukup. Ketawa Google. Okay. Saya bisa buat Google goyang. Sewaktu 2 bulan lagi saya keluar news. Zeta Space sudah ada 1 juta petani di Indonesia. Setiap petani mengeluarkan 4 tera kali 1 juta. 4 juta tera. Google mulai cek. Amazon data center semua sekali akan mulai lihat kita. Jadi tujuan roadshow atau seminar atau promoter, kita mau member masuk ke network kita. You jadi contributor atau not. Kamu yang proses jadi space. Kamu menghasilkan space sebenarnya. Jadi, kamu menghasilkan space, keuntungan kita bayar. Tapi insya Allah, kekuatan besar untuk bayar itu sudah ada untuk permulaan. 6 bulan kalau tak ada uang orang beli space pun kita bisa bayar lagi. Tetapi dengar-dengar mungkin-mungkin ya, gak tahu saya lagi dalam apa, lagi 1 bulan atau kurang 1 bulan, kalau Pak Presiden bilang banyak negara bisa masuk ke sini, itu sudah dalam perjalanan. Harap yang benar, tak benar atau tak apa. Kita bisa hidup dalam negara sebenarnya. Jadi, ini contoh. Dan di sini kita akan ada trading, belum buka lagi trading untuk trading ke storage. Belum. Belum. Jadi storage itu bisa di-trading kan? Berapa giga dia, berapa giga saya bisa trading. Sekarang kan Google Store, Google Cloud bisa trading, tak bisa trading kan? Kamu tahu trading crypto, trading uang, forex, itu aja. Good. Jadi ini kita trading storage. Peer-to-peer storage, kirim storage. Contoh saya ada 1000 giga, 1 tera. Ini 1 tera ya. Saya bisa bagi pada mbak sana 1 tera. Jadi dia akan terima 1 tera. Virtual storage dia akan terima 1 tera. Saya sudah hilang di 1 tera, tapi di saya di sini. Jadi dia ada tambahan surplus 1 tera, nanti ada orang dalam ni yang akan beli 1 tera masuk ke dalam sistemnya. Ini akan jadi balance. Sama seperti accounting dalam bank. Kamu letak 10 dolar dalam bank. Akhirnya ke Kanada. 10 dolar itu tak ada jalan pun di jalan laut masuk.
lihat, dan kita yang pertama lihat, dan ini bisa makan dari besar. Jadi kita menggunakan di Indonesia, kebetulan saya di sini. Kalau saya masih di Eropa kemarin, kalau Eropa jalan dulu. Ini karena saya di sini dan tak bisa keluar. Kalau saya pernah kena swab test, anak saya nangis tadi, swab test. Malah nak kata jangan langsung, anaknya nangis. Jadi saya pun tinggal di sini hingga COVID-nya selesai. Oke, saya rasa itu aja. KYC kita sediakan basic. Karena satu hari nanti bila kita sudah besar, pemerintah mulai tutup-tutup pintu ya. Mau lihat ini siapa nih, siapa yang kami semua data-data yang mau lihat. Jadi kita sudah siap awal. Supaya tak ada persoalan akan datang. Ini ada money laundering, ada teroris, ada apa. Ya, nanti mereka pikir ini saya bawa benda lain lah ya, sudah habis. Oke, jadi itu aja. Apa yang saya mau konklusinya? Ini adalah satu solusi. Kalau kita tak ada kapital, we can share. Saya tidak siapa-siapa masuk pool. Tetapi kalau kita ada kapital, masuk 1 tera minimal. Dan ini bisa buat penghasilan. Dan ini kan masih panjang, kita baru mula. Hari ini kita baru satu bulan. Hari ini tanggal 11. 13. Hah? 13. Ah, 13 baru cukup 30 hari kita terima demo yang masuk yang baru tanggal 13 ini. Jadi masih baru 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan ini pun sudah pergerakannya sudah speed, kan? sudah cepat ya. Jadi kalau mau lihat BNC silakan, kalau mau join benefitnya akan ada. Karena nanti box ini bukan hanya farming data, kemudian nanti dia akan farming suara voice. Karena di sini kan saya ada voice saya ADO ya. ADO itu kan tidak menggunakan protokol SIP. SIP itu protokol di dalam telepon, dalam voice, dalam VoIP. ADO ini kalau kamu guna bisa, dia adalah satu teknologi di atas 5G. Jadi ADO ini bukan cerita tentang, bukan story tentang Messenger, WhatsApp, e-chat atau bukan. Bukan level dia. ADO ini satu teknologi yang akan berlawan dengan 5G. 5G itu sebenarnya sama seperti saya kerja di Motorola tahun 1995. Waktu itu 2G, 3G, 2G, 3G kerja saya. Mau 1000G, 1 juta G tetap sama, tidak ada beda, tidak perlu dibangga pada G yang ada. Gila. Karena teknologi G yang kamu pakai, yang kamu bangga-bangga kemarin Huawei itu adalah mengikut protokol TCP/IP daripada Amerika. Tak ada beda pun, itu hanya marketing saja. Jadi kalau ADO itu menggunakan protokol yang terbaru yang kita bangun, seperti dipanggil Zetanet, kita panggil puas apa Zetanet. Jadi nanti setiap call akan menggantikan si protokol, dan we can make setiap call seperti transaction ataupun confirmation atau exchange of voice protocol untuk jadi farming, ya, untuk hasilkan uang. Nanti lagi 2 tahun kalau internet itu sudah siap, setiap transaksi internet itu bisa dikawal di sini ya, sama seperti modem di rumah. Modem di rumah itu kan exchange of information semua di dalam modem yang menggunakan IP address. Itu tidak hasilkan uang. Kamu pasang internet sama Indosat, kamu tiap bulan bayar uang, tak bayar dipotong, tidak hasil uang ya. Akan datang dengan box yang sama bisa menghasilkan uang walaupun kamu main internet. Mau main game, mau main online gaming, tetap akan ada penghasilan. Jadi ini sistem yang kita bangun beda dari yang ada sekarang. Oke, jadi maksudnya walaupun kamu beli sepeda ini atau motor ini tak rugi. Karena ini bisa ditambah penghasilan akan datang, tergantung bila kita sedia untuk okay, farming data sudah, farming voice suara pula, farming internet pula. Jadi di sini farming, mau farming transaksi bank juga bisa, seperti Bitcoin pun bisa.
data itu bisa ada kayak restoran ya, buka 24 jam. Kalau kamu buka 12 jam aja, hanya 12 jam aja saya bisa masuk. Tetapi karena kamu kerja 24 jam, saya sudah beri kamu upah. Kamu jadi kamu hanya terima data lewat saja. Data hanya lewat. Kalau tak ada kamu, sebenarnya data kita tidak perlu habis. Ini hanya kalau saya membuat kerangka itu bisa sebenarnya. Kalau data lewat. Enggak ada. Karena sini bapak pikir sore ini kayak makan tersimpan dalam perut. Kalau bapak hari makan hajatnya hari makan buang kan? Ah sama. Jadi makanan itu masuk dan keluar saja. Tidak simpan di sini. Kalau buka simpan di sini. Jadi karena sebenarnya bapak hanya untuk saya transit saja data saya ke bapak. Transit aja untuk mengalirkan data saja. Seperti listrik. Maksudnya garansinya bagaimana kalau saya dapat transitnya itu? Bapak sih dapat. Ya. Bapak hanya cuma buka pintu. Pintunya ya yang tadi protokol. Sekarang bapak enggak perlu sentuh tentang data storage. Bapak enggak pegang data segala apa. Saya hanya cuma begini ya. Bapak punya contohnya box atau saya bilang sekarang aja lah, ini keranda saya tak ada nama yang bapak di situ, saya cuma lewat aja. Jadi tidak ada simpanan data dasar ada di angkasa. Ya, maksud saya gini, kalau misalkan katakan di sini ada 4 gate yang lewat misalnya cuma 3 berarti kan satu apa? Ya kalau yang lewat itu 3, 1 itu biar aja. Karena bapak hanya buka restoran. Orang mau masuk, gak mau masuk itu tidak masuk dalam buku bapak. Ya tahu bapak kerja buka restoran. Bukan maksudnya kalau misalkan ada 4 yang lewat gate, yang lewat cuma 3. Kalau misalnya saya gate yang 4, berarti saya gak lewat gate. Ya. Karena gini, data itu dia punya otaknya sendiri. Dia gak pilih-pilih siapa. Dia akan lihat
user, user yang pakai. Bapak mau keluar sampai kiamat juga gak ada masalah selagi kita bisa bayar. Maksudnya, kalau dalam bisnis internet, bila saya bilang, internet ini kan sudah forever, sudah 60 tahun, tidak ada oversupply. Cukup jelas kepada saya, adakah internet itu oversupply? Internet itu tidak ada oversupply, itu forever. Benar kan? Jadi jangan pikir ini mata uang kripto ataupun mata uang ataupun komoditi seperti beras. Karena di internet itu tidak ada perkataan oversupply. Kita ada enggak internet menghadapi oversupply? Jadi karena penggunaan data itu akan berterusan selagi orang menggunakan internet. Jadi selagi bapak menggunakan data, bapak cuma menghasilkan. Contoh gini, kita sudah tahu makanan kita hari-hari beras. Dan setiap hari akan ada petani keluarkan beras. Dan kita tahu beras selalu tidak pernah cukup. Jadi ambil konsep begitu. Data juga sama. Ya. Kalau bensin atau petroleum itu ada masalah karena exploration-nya sudah berkurang. Kalau data selagi ini running, selagi bapak kerja untuk kita, selagi itu supply-nya akan keluar. Dan ini bukan ceritanya supply. Bapak hanya sediakan ruangan supaya data itu bisa masuk. Dengan protokol yang bapak buta setiap hari, dia akan memberi satu ruangan sebesar 24 jam untuk data itu lewat. Kalau bapak kerjanya separuh, datanya hanya lewat separuh di bapak aja. Tapi dia akan bagi ke orang lain. Jadi ini bukan masalah apa siapa, ini masalah need, keperluan. Jadi data itu perlu untuk kita pakai hari-hari. Dan kalau saya bilang, tidak mungkin over supply karena populasi itu exponential. Populasi itu meningkat. Over supply bisa terjadi, contoh semua orang nanti transaksi. Hari ini negara sudah tidak guna internet, hari ini negara sudah tidak guna komputer, itu akan jadi over supply. Dan itu tidak mungkin buat masa ini. Dan walaupun 100 tahun pun tidak. Jadi tugas farmer hanya run space-nya selama berapa jam atau dipanggil giga day. Berapa banyak giga yang akan terhasil dalam satu hari. Clear ya? Ada lagi? Ada lagi mungkin? Konsumennya sendiri siapa? Berarti yang kita ini kan petaninya ya. Kelanggengan kita sebagai petani ini bergantung pada apa? Maksudnya? Maksudnya kita farming forever ini atau bisa bergantung forever itu tergantung pada sesuatu. Bergantung pada siapa? Terus yang kedua, konsumen untuk menjual space-nya itu urusannya perusahaan ya. Dan itu kalau kita tahu konsumennya sampai hari ini siapa? Oke, seperti tadi saya bilang, bapak sebagai farmer, bapak harus produksi space. Jadi nominalnya dipanggil GD. Selagi bapak produksi space, berarti anggaplah bapak bertani ya, mengeluarkan padi untuk hasilnya beras. Jadi beras atau GD ini saya perlu beli dari bapak, dan bapak yang menghasilkan. Dan beras ini saya harus jual ke market. Dan market ini senang aja. Siapa yang beli data? Semua orang beli data. Gak perlu fokus atau niche market. Ah, ini hanya pemerintah, ini hanya perusahaan. Karena data itu dari umur mungkin 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah beli data. Kita mungkin umur 17 tahun ya. Jadi consumer kita sebenarnya, of course, secara global tidak ada peringkat umur, semua pengguna data adalah konsumen kita. Cuma dari marketing strategi kita, di manakah market yang kita akan masuk? Pertama, kalau lihat prediksi pada bulan ini, walaupun kita belum masuk ke market retail, kita belum buka lagi space ini seperti Google Drive, kita sudah dapat demand atau permintaan dari pemerintah atau government. Karena pertama, data center yang ada di market sekarang ini tidak tahan dengan harga cost yang tinggi di dalam cloud dan juga
startup mau integrasi dengan Amazon perlu waktu juga. Saya, Bapak bisa coba telepon Amazon atau telepon Google, bilang besok saya mau 100 ribu tera. Berapa cepat mereka bisa siapkan? Jadi kalau Google kata ya bisa saya siapkan, tapi perlu saya 3 minggu atau 4 minggu kerana saya perlu build satu lagi building. Saya perlu ada berapa server yang saya akan masuk. Jadi kelebihan kita kerana kita tidak perlu space ataupun lahan yang luas seperti data center. Jadi apa soalan tadi yang akhir tadi apa? Berapa lama itu berlangsung kita jadi? Okey, untuk perawat jadi farmer itu kan kita ada 1 tahun. Setiap perawat disiapkan dirubah. Jadi this untuk farming ini expirednya hanya 1 tahun, 1 year plus. Jadi setiap tahun disnya habis, keluar, tukar baru. Jadi maksudnya kalau saya beli dis $500 atau $200, bulan kedua saya sudah dapat ulangan, capital back, 8 bulan atau 10 bulan saya sudah dapat profit. Jadi sedikit profit ini saya siapkan untuk saya add on pada tahun kedua. Dan kita rolling lagi. Dan tahun ketiga dan seterusnya. Jadi maksudnya ini sudah jadi bisnes kayak 2 sabun. Hari-hari pakai. Ya? Tidak ada henti Bapak pakai sabunnya hari-hari ya. Tidak pernah henti ya. Nah, sama. Jadi ini continuous business yang akan berlaku. Jadi terserah kepada Bapak. Saya sudah punya $1 juta dan saya tidak mau main farming lagi. Saya sudah mau rest. Terserah.